Maaf ya, aku telat. Udah, Pak. Ayo pulang sama saya aja, nggak apa. Ya udah, Pak. Kalau gitu, saya pulang sama Andrew aja ya. Ya, silakan. Makanannya, buahnya semuanya udah siap. Enak juga ya piknik kayak gini. Anginnya ya ampun. Sepoi-sepoi ya, Bu. Makasih ya, Natasha. Dis. Tawa lagi. Kalian jadi anak baik-baik banget sih. Selalu bikin ibu bahagia terus. Ibu kok ngomongnya gitu ah? Kan Pasha sering bilang, Bu. Kebahagiaan ibu, kebahagiaan Pasha juga. Makan, Bu. Kurang kenyang, ntar Pasha mau beliin mie ayam atau bakso, mau. Enggak, cukup. Jauh. Deket, mau tinggal jalan dikit. Oh, satu dong. Yang mana? Itu. Ini? Iya. Kasih. Arlan sama kakak Pasha sini. Wah! Hah? Ini anak siapa ini? Hah? Anak siapa ini? Wah, copot itu. Oh, ya Allah, terima kasih. Meski dengan segala kejadian yang terjadi, berkahmu sungguh luar biasa. Aku dikaruniain anak-anak sebaik ini. Terima kasih, ya Allah. Sepi banget, El. Om David sama Pasha mana? Belum balik dari kantor. Iya kali. Dari tadi yang di rumah cuma gue sama Bilastri doang. Lo gimana? Udah sempat ngomong sama Om David belum? Soal nutupin utang perusahaan lo. Mana sempat gue nanya. Abis ijab kabul udah dia nyuakin gue doang. Ya lo tahu sendirilah. Tapi tetap aja, El. Lo harus follow up. Lo harus terus tekan Om David. Ini urusan lo sama investor belum kelar lo, El. Kalau sampai mereka ribut lagi gimana? Ini kan juga biar perusahaan lo itu gak kolaps. Pasti abis ini gue bakalan paksa Om David deh buat nyelesain masalah utang-utang itu. Lo harus bisa manfaatin anak yang lo kandung itu. Tadi gak ada satu driver pun yang ambil pesanan aku. Ayo. Pak. Kamu belum dapat kendaraan? Belum, Pak. Yaudah, biar saya antar pulang aja ya. Gak usah, Pak. Paling bentar lagi saya juga dapat ojek kok. Ya, tapi ini udah malam, yuk. Bahaya loh. Kamu gak usah khawatir. Niat saya cuma nganterin kamu pulang. Saya gak ada niat macam-macam ya. Saya gak mikir gitu kok, Pak. Makasih ya, Pak. Maaf, saya udah ngerepotin. Om, Om. I need to talk to you. Sorry, El. Om ada urusan, gak bisa ngobrol sama kamu ya. Om, tapi ini masalah perusahaan aku. Proses hukum penggelapan dana masih terus berlangsung.
Kalau aku gak nge-cover uang-uang investor itu, aku bakal dipenjara, Om. Emang Om mau anak ini dipenjara? Kamu bisa cover berapa dari investor kamu? Kalau aku jualin semua properti-properti aku, terus ditambah sama uang tabungan aku sendiri, nih, ya kira-kira aku bisa cover 150-200 M. Oke, sisanya Om akan pinjam ya. Biar perusahaan kamu running lagi, ya. Oh my God, serius Om. Thank you, Om. Thank you so much. Tapi ingat ya, ini hanya sekedar pinjaman. So, kamu harus balikin. Iya, Om. Kalau perusahaan aku bisa running lagi, aku pasti bakalan balikin uangnya ke Om. Maafin Ibu ya, Nak. Mungkin masa depan kamu gak akan sebaik yang papa kamu janjiin dulu. Tapi kamu gak usah khawatir. Kamu punya ibu. Kamu juga punya kakak-kakak baik dan sangat sayang sama kamu. Hidup kamu pasti akan baik-baik aja. Dan ibu akan berusaha sekuat tenaga agar kamu tumbuh dengan bahagia. Mikirin apa? Ibu senang aja, Liz. Ibu udah karuniain anak-anak yang luar biasa banget. Ibu senang aja. Makasih ya, sayang. Kamu udah jadi anak ibu. Dan ibu bersyukur banget bisa jadi ibu kamu. Ibu kok ngomong gitu sih? Kan aku jadi mellow. Kan aku emang anak ibu. Yuk, maaf ya, aku telat. Udah, Pak. Ayo pulang sama saya aja, nggak apa. Ya udah, Pak. Kalau gitu, saya pulang sama Andrew aja ya. Ya, silakan.